tes kaki. Weh, hanya 2 detik ini bisa ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik. Wow, keren. Nah, ini titik panasnya. Oke, hari ini kita akan menuju ke permandian air panas Lekja dari Hotel Grand Hotel Aisyah. Start ke Lekja. Mandi-mandi air panas dulu. Enak sekali guys, tadi sarapannya guys. Keluar kota macam keluar. Iya, keluar ini kotanya. Provinsi Supeng Sidrap. Oh, Jogja. Jogja Sidrap ke nanti. Selamat datang di Kelurahan Bila. Berdekatan sama Lekja, ke sini aja dulu. Dulu pertol ke sini dulu ya, Ompo. Sama
sana? Tempat apa ke sana? Apa ini? Kilo masuk. Kita akan belok ke Leja. Belok kiri. Ini apa? Ini apa? Untuk wisata alam Leja 14 kilo. Sudah 14 kilo masuk. Nak. Ternyata 12 kilo sampai di situ, Ji. 12 kilo. OTW Leja berjalan dapus. Nanti kan juga ada piti. Wow, pemandangannya tipa gunungnya. Sana gunungnya menonjolnya sendiri. Dekat ini gunung tapi kayaknya jauh ini. Jauh kayak bayangan namanya kelihatan. Luar biasa. Karung-karung. Woy, sementara panen orang guys. Panen padi luar biasa ya. Padinya subur-subur. Bagusnya padinya ini. Beda dengan surga. Thank you.
tanya begini. Wow, mulai menanjak guys. Kan orang. Ini mana yang tinggal di sini, rumah atas kan? Vila-vilanya. Vila kayaknya. Insya Allah. Tipe ini rumahnya tipe buka rumah langsung nganu ya. Gunung. Kiri kanan tanaman jagung. Tipe vila di rumah tinggal. Wow. Bayangkan dari Jakarta ke DB. TKI. Ini yang dari Lejas semua. Pulang mengunjung. Di dalam ini bermalam. Pagi-pagi ke jam 9 itu baru nih. Ini nak cuman-cuman je ini kalau udah inci. Luar biasa jalannya ke Lejas ini mulus. Mulus tapi perenjakannya curam. Cuma jalannya berbukit-bukit, berliku-liku. Mulus sekali jalanan ke Lejak. Nah, ini jalan itu. Sungai sepinggangnya. Kayaknya dekat-dekat ini. Welcome di Lejak. Ntar tulisannya. Ini gimana? Aku. Selamat datang di Lejak. Lejak. Hey. Lejak. Baru dibikin kayak kafe-kafe ini. Makasih. Baju nato nak budana. Mau ini kapan? Apa tu? Baju nato nak budana. Kantor resort. Terus. Ade masih terus? Ke Lejak masih terus? Oh iya. Parkir apa ini? Sembing. Untuk main permainan. Apa ini? Tempat parkir. Tidak, kapan kolam kapal yang mau dibikin? Saya. Taman-taman kan. Iya. Ini tipe, maksudnya hutan-hutan tipe. Forest. Bahasa Inggrisnya hutan. Wow. Ini enggak apa nama kesetanya, kayak terjun. Nubilan jalannya ya. Kayak air terjun. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa ya orang nak. Jurang-jurang jerawa apa dong? Keluarnya kayak tidak lewat sini. Ada tadi kulit yang berukir di sana. Wow, ye, aku bayangkan ini mobil kamu nak ambil kamar kemudian lah ya Allah. Jangan nak bilang ya, siapa lagi kemungi? Ambil lantai, mundur, ambil uluang. Ambil tanah ya. Ya Allah.
dari jalur lain ji. Kamat lah lagi ni kau pun ni. Anjur sebagai raska sebagai camba. Nah, papi papi luang kamu jana. Kamat lah. Dia ngajar ya nak. Jangan tangga-tangga lagi. Tak buka. Ada mungkin sumber air pernah di situ. Pak cuci. Ipa ini di hutan namanya ni nak. Sudah ni, mesti aku bilang. Akhirnya dong, untuk sana Pak. Lecet park. Mesti dapat jahitin tempat. Ini wayana penjualnya. Beda tuh jadi pengamannya ke Habib Warid. Pasti orang bilang, ya Habib itu sana. Dan tidak familiar gitu. Enggak pasaran. Di apa nih dong? Setelah. Depan. Ay, lambat-lambat sedih sini orang enggak dapat di parkir. Di tengah Nabi dah ngobek. Ay, luas di kesana. Sini, sini mas. Sini mas. Enggak bisa nanti keluar rumah minyak orang. Ini cari yang nama-nama aja. Pinya Pajero. Iya, supaya Pajero tahu nanti. Berubah tahu nanti jadi Pajero. Nah, tambah tahu luas nih. Iya, parkiran. Kenapa? Ini off-road kayak. Mali. Ya Allah. Nih, banyaknya. Lambat sedikit, ayo enggak dapat pergi tempat. Parkiran full. Oh. Tuh ada tangga-tangga. Ini tangga-tangga. Kira motor di sini. Ramai hari libur. Muter-muter dulu. Ramai-ramai. Banyak orang.
Banyak gila-gila. Keren. Luas. Sana lagi. Banyak kolamnya. Oke, 1, 2, 3. Sudah sampai di Leja. Nah, begini tampakannya. Ada berapa kolam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, banyak. Siap lah. Keliling dulu, foto-foto. Bisa camping-camping juga. Ini ada. Banyak villa-villa di sini, guys. Ah, ini yang berasap. Ah, tampaknya ini panas ini. Ah, ini berasap. Untuk anak-anak di sini nih. Kita ke tempat lain lagi. Jadi banyak sekali kolamnya di sini. Untuk air panasnya bervariasi, ada sedang, ada panas sekali, ada untuk anak-anak, dan pada umumnya semua cocok untuk anak-anak.
kecuali yang terlalu panas, tidak cocok untuk anak-anak. Banyak villa-villa kayak ini bisa untuk anak-anak ini. Gasebo. Jalan lagi. Luar biasa. Titik panas yang ada di sana. Tes kaki. Weh, hanya 2 detik ini bisanya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik. Wow, keren. Nah, ini titik panasnya. Panas berasap. Titik panasnya di sini. Keren. Di sini juga ada. Kayaknya ada lagi di atas sih. Tetangganya. Yang paling panas ada di atas. Tapi jarang orang naik. Mungkin bisa masak telur.
Mantap. Peringatan. Gila, penjual banyak. Sini saja masih berasap. Hangat. Mau pindah mana? Kok di sana terlalu panas itu? Di sana. Mau ke mana? Hai, lewat sini. Sudah kepanasan. Dari ke yang paling panas ke di atas. Ya, di atas itu nusan. Titiknya. Pa. Ini agak dingin. Selebihnya panas semua. Ini yang di luar panas. Yang di dalam untuk anak-anak. Mandi bolanya Nana. Banyak orang, ada juga yang tempat ganti lagi. Mau belanja apa? Dia udah kira turun anaknya. Kira mana?